Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil. Membaca Quran, sholat tarawih, melatih iman sedari kecil. Puasa, tak hanya tahan lapar dan dahaga, berbagi bahagia dengan sesama. Tak ada miskin, tak ada kaya. Tingkatkan iman, sebar kebaikan, menahan marah dan juga jaga kesabaran. Kata Ustaz, kalau marah itu temannya setan, makanya kita banyak-banyak baca Al-Quran. Sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil. Membaca Quran, sholat tarawih, melatih iman sedari kecil. Puasa, tak hanya tahan lapar dan dahaga, berbagi bahagia dengan sesama. Tak ada miskin, tak ada kaya. Tingkatkan iman, sebar kebaikan, menahan marah dan juga jaga kesabaran. Kata Ustaz, kalau marah itu temannya setan, makanya kita banyak-banyak baca Al-Quran.